Ini tempat pacuan sapi dan kuda. Namanya lapangan pelarian sapi kuda Yosonegoro. Ya, sekarang kita sudah berada di lapangan pacuan Yosonegoro. Lapangan ini memiliki ukuran 1600 meter untuk pelarian kuda pacu pada saat itu, tahun 90-an. Dan kemudian sekarang digunakan untuk kuda gerobak dan sapi pacu, sapi roda. Yang mana sapi roda ini jarak terjauhnya adalah 200 meter. 250 meter. Startnya dari mulai pohon terakhir itu, Pak. Sebelah kiri, 250 meter. Finish-nya? Sampai ke finish di sini. Kalau kuda, mungkin dari 1600 ada 800 dari 1000, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Padwi beserta teman-teman sekalian, saudara-saudara hadirin dan ibu-ibu yang hadir yang saya hormati. Saya gembira sekali saya kembali hadir di sini setelah sekian tahun, hampir kurang lebih 8 tahun saya tidak di sini lagi. Dan kebetulan 3 tahun istirahat karena COVID. Tapi kemudian mereka bilang sama saya, Pak Fadel, tolong hadir lagi, Pak. Memberikan semangat kepada teman-teman supaya kembali semangatnya ada. Kenapa? Karena sekarang sudah loyo, sudah tidak semangat lagi gara-gara COVID dan sebagainya. Tiba-tiba berita lagi, polisi memutuskan mengundurkan acara ini, tidak hari ini tapi besok, diminta polisi. Polisi intelnya ngecek semua periksa, tidak bisa hari ini. Maka dibuka, rencana dibuka besok pagi. Tapi kemudian Pak Andri dan teman-teman lapor ke saya, Pak Fadel tolong, Pak Fadel tolong bantu. Kami ini kebiasaan tradisional, sudah belah ketupat itu, setelah kita baca doa, makan ketupat, kita langsung rame-rame di sini, relax, santai, untuk mengadakan balap sapi, balap kuda. Saya terus langsung telepon Pak Kapolda, namanya Pak Yoyor. Assalamualaikum, Pak. Tolong ini, Pak. Waduh, Pak Fadel, sudah diputuskan oleh tim di lantas semuanya bahwa takut macet, maka diundur. Saya bilang, jangan dong, Pak. Tolong, Pak, kita berteman berlama nih. Ini rakyat sudah kebiasaan. Terus bagaimana? Saya jamin, Pak, mereka tidak akan bikin macam-macam, tidak brutal, dan tidak akan mengganggu suasana yang lain. Saya jamin. Oke, kalau Anda jamin, biar saya rapat lagi. Rapat lagi, rapat lagi. Akhirnya belum kabarkan. Boleh, Pak Fadel. Kedua sapinya namanya Merpati, kalah nomor dua. Ini sistem gugur. Oke, besok gaduh lagi, naik. Ya, naik lagi. Sampai hari ketiga finalnya. Makanya Putri. Siapa namanya Putri? Putri Perjuangan. Putri Perjuangan. Sekarang kita akan berlarian 250 meter. Sapinya menarik. Tepatnya sapinya bukan sapi Gorontalo. Sapi dari Minahasa Utara. Oh. Itu asli ya tanduknya? Iya. Penonton yang berhenti. Tanda Pak.
Iya. Coba turun dulu. Tidak salah pilihan Pak Nino. Yang kuning. Kami informasikan kepada para penonton dan pengunjung bahwasanya Bapak Fadel kemarin di tanggal 21 sempat membuka acara ini. Jadi kami dari panitia dan masyarakat pada umumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sering-sering untuk membuka sekaligus sampai dengan menutup acara ini. Terima kasih Pak. Masyarakat Gorontalo masih sangat mencintai Bapak. Terima kasih. Kenapa kuda yang biru tadi? Pak Kapolres punya yang menang. Ya Bapak Ibu sekalian, kelas eksebisi kuda pacu ini dimenangkan oleh kuda yang dimiliki oleh Bapak Kapolres Gorontalo. Ya, tepuk tangan kalian. Mudah-mudahan yang kuda tunggal ini kita akan kembalikan marwah dan kebanggaan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang sekali di tingkat nasional. Bapak dan yang saya hormati, Bapak Ibu, yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada panitia, kepada para pengelola, karena Ari, kemudian sahabat saya, karena akhirnya selama 3 tahun vakum, alhamdulillah tahun ini pacuan kuda dan karnaval sapi ini dihidupkan kembali. Kita berikan aplaus kepada para panitia pengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah. Yang saya menghormati rekan saya Ketua Panitia Saudara Ari yang mewakili PLT Gubernur Saudara Haryanto, mewakili Kapolda Polresta dan tokoh-tokoh masyarakat, para pemilik kuda, terutama kuda dan sapi, terutama teman saya Pak Janggu. Mana Pak Janggu? Kang Romi yang ada di sini, teman dari dulu, sudah 20 tahun lalu teman saya. Dia bilang sama saya, Pak Fadil dah di sini 3 tahun sudah tutup acaranya. Pak Fadil, lihat ini pagar depan ini, kata beliau. Jangan Pak Fadil kita bangun ini, sudah hampir 20 tahun lalu. Sampai sekarang, seburuk ini, kata dia.
kata Pak Kapolresta, Pak Fadel, ini berat ini Pak, untuk keamanan orang-orang itu. Maka nanti Pak Fadel akan atur pos bantuan agar supaya apa yang diminta oleh teman saya kita penuhi. Apa yang dikehendaki oleh saudara sekalian demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang per orang, bukan kepentingan pribadi, maka Pak Fadel akan berjuang sampai dimanapun juga. Karena selalu saya katakan, selama hayat dikandung badan saya, maka pikiran dan hati saya untuk rakyat Gorontalo. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka pacuan sapi dan kuda dinyatakan ditutup. Dari ini lagi. Iya. Ini lagi nih, Pak. Ini baru Pak. Ini mengagumkan, bikin Pak Fadel jadi iri dan bangga. Berapa lama kau pelihara? 2 tahun. Ya? 2 tahun. Berarti balik Gorontalo. Iya. Dulu lagi. Kasih anu piala, Nona balik ulang sini, terima ini. Cuma dapat tali, ya. Tapi pegang. Ya. Ah, ini dia teman saya yang pegang. Ya. Tali jo. Tali jo. Tali aja Mas. Tadi jo. Padahal sudah doakan lagi besar. Saya doakan itu. Allahumma sabdahan jadi sapi. Amat ulang suruh. Mudah-mudahan kesempatan ini saya serahkan hadiahnya. Sapi dan warga besar dari Putri Perjuangan dan keluarga besar dari Minut mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fadel dan ketua panitia yang sudah memberikan seekor sapi buat sebagai hadiah buat kami. Terima kasih. Dari Bapak mungkin untuk saya menyerahkan sapi ini dengan satu harapan agar sapi ini bisa menjadi sapi yang besar yang bermanfaat buat kalian dan keluarga untuk kemudian bisa menghidupkan keluarga. Dan jangan lupa kalau anaknya ada besar harus sekolah yang benar. Dan saya dari tahun ke tahun selalu memberikan hadiah sapi dengan tujuan agar supaya bermanfaat. Dari zaman saya gubernur, sekarang sudah tidak gubernur lagi, tapi wakil ketua MPR. Siapa? Mendukung